Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HAMPI, LDI Siak menanam 5.000 pohon. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa 28 November yang bertujuan untuk menghijaukan wilayah Kecamatan Tualang. Acara tersebut dihadiri para pejabat kecamatan, aparat TNI Polri, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kegiatan menanam 5.000 pohon ini merupakan bentuk kepedulian LDI Siak terhadap lingkungan sekitar. Dalam penghijauan tersebut, LDI Kabupaten Siak mendapat apresiasi dari Midawati Lutfi sebagai kasih pemberdayaan masyarakat. Ia berharap kegiatan ini mampu mengembalikan kelestarian lingkungan daerah Tualang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan untuk kesempatan ini untuk hadir di acara penanaman pohon, memperingati Hari Penanaman Pohon Indonesia. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa bermanfaat dan bisa tumbuh subur kembali. Midawati Lutfi mewakili Camat Tualang memberikan apresiasi kepada warga LDI Siak. Ia berpesan agar pohon yang sudah ditanam senantiasa dijaga dan dirawat agar bisa tumbuh dan hidup. Ini merupakan salah satu program dari DPP LDI, program organisasi 8 klaster, diantaranya beliau adalah peduli dengan lingkungan hidup. Dan berharap semoga untuk kedepannya juga ada acara seperti ini. Ketua DPD LDI Kabupaten Siak, Subakri, mengatakan kegiatan ini dapat dijadikan teladan bagi warga lainnya. Dan semoga upaya ini turut meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.